Pemirsa Baca TV News, setelah hampir 2 tahun pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh menerapkan prokes secara ketat termasuk menjalankan sab, mulai hari ini Minggu 3 Oktober 2021 kembali ke sab rapat. Dilansir dari diacepos.com, informasi penerapan kembali sab rapat dalam tata laksana sholat jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh disampaikan oleh M. Nur AR, salah seorang pengurus masjid kebanggaan masyarakat Aceh tersebut. Alhamdulillah, mulai hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, sholat jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh kembali menerapkan sab rapat, kata M. Nur. Menurut M. Nur, sholat jamaah dengan sab rapat mulai dilaksanakan kembali pada sholat juhur, Minggu 3 Oktober 2021, atau 26 Safar 1443 Hijriah. Sholat jamaah kembali dengan sab rapat diumumkan langsung oleh Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Profesor Dr. Tengku Haji Asman Ismail MA. Demikian M. Nur. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.